Selamat datang di channel pengangguran Tabi Premium, channel para pengangguran di Indonesia. Gimana kabar sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Buat teman-teman nih yang mau iklan di Facebook Ads tapi terkendala sama budget, bisa coba ini untuk iklan direct langsung ke WA. Memang kalau kita mau iklan landing page itu ada biaya tambahan kayak hosting, domain, mungkin juga perlu tambahan biaya langganan agregator seperti order online atau Perdu ya. Jadi kalau teman-teman iklan langsung ke WA itu sama sekali nggak perlu landing page lagi. Pada banyak yang bilang nih, iklan ke WA itu cocok untuk yang budgetnya rakjel ya, alias rakyat jelata. Tapi mesti siapin mental cuy, karena mungkin aja leads-nya banyak, tapi closing rate-nya itu kecil. Dengan biaya CPR yang murah, kalau bisa dapat closing rate 10-20% aja, itu udah oke banget. Masih bisa profit 200 hingga 300 ribu, kalau follow up-nya kenceng ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dashboard Meta Ads-nya. Langsung aja ya, kita buat campaign yang baru. Untuk campaign WA sendiri, itu ada 3 objektif yang bisa kita pilih. Pertama, bisa pakai traffic, engagement, ataupun sales. Saran gue sih pilih yang engagement aja ya. Karena dulu gue pernah buat ya, campaign WA, tapi objektifnya pakai yang sales cuy. CPR-nya sama aja kayak short form, tapi closing rate-nya ancur bener cuy. Makanya sekarang kita pilih campaign yang engagement aja. Ini setting manual aja, gak usah pakai trailer dulu. Nah, untuk budgetnya ya, kita buat aja 57.000. Gak usah banyak-banyak. Namanya juga budget rakyat jelita. Budget rakyat jelata ya. Kalau budgetnya 1 juta, ya disebutnya metode sultan dong cuy. Untuk ad type-nya, kita pilih click to message ya. Nah, di sini connect-in dulu nih ke nomor WA. Kalau WA-nya belum connect seperti ini ya, teman-teman tinggal klik connect account aja. Terus masukin deh nomor telepon, bisa nomor telepon teman-teman ataupun nomor telepon CS ya, mana yang bisa dihubungi sama customer. Kalau udah connect kayak akun gue yang ini ya, tinggal lanjut aja. Di bagian audience teman-teman sesuaikan ya dengan produk dan marketnya seperti apa. Utamakan ngiklan di audience yang udah terbukti winning sebelumnya. Karena menurut hemat gue ya, campaign ke WA ini nggak cocok buat testing produk, tapi lebih kepada melebarkan produk ke audience yang udah terbukti winning. Itu kalau menurut gue. Jangan lupa ya, kalau gue sendiri, di setiap campaign yang produk fisik, itu selalu gue exclude, mohon maaf nih, untuk wilayah timur, seperti daerah Papua, NTT, NTB, hingga Sulawesi cuy. Karena kalau terjadi risiko RTS, barang nggak sampai atau ditolak oleh customer, kita nanggung ongkirnya 2 kali cuy, bolak-balik. Udah jatuh, ketimba tangga namanya. Untuk placement ya, seperti yang udah gue bahas di beberapa video gue sebelumnya, pilih aja yang advantage plus placement. Karena emang Meta ini lagi seneng sama yang auto-auto ini. Terbukti sih, CPR gue di campaign yang biasa itu lebih winning alias lebih murah ya, pakai advantage plus placement ini. Untuk di bagian ads, jangan lupa untuk matikan multi advertiser ads. Karena ntar bisa aja iklan kita itu malah muncul di iklannya pesaing. Mungkin sama kayak produk serupa di Shopee ya. Untuk iklannya kita pakai aja ads kreatif yang emang udah terbukti winning sebelumnya. Jadi pakai kreatif yang sama aja, nggak usah buat baru. Sama ya, kayak di bagian primary dan headline-nya itu samain aja cuy dengan ads kreatif yang udah terbukti winning sebelumnya. Jadi bener-bener ya, untuk campaign WA ini gue sama sekali tidak melakukan semacam uji coba ads kreatif ataupun tadi uji coba audience ya. Gue pakai sama aja cuy dengan campaign yang sebelumnya. Yang bedain cuman tadi objektifnya kita pilih yang WA. Itu aja sih bedanya. Jadi untuk summary-nya ya, metode rakjel alias rakyat jelata ini, objektif campaign yang kita pilih engagement. Kemudian budgetnya 57.000 aja, terus untuk formasinya cukup 1-1-1 alias 1 campaign, 1 ad set, dan 1 ads. Untuk ads kreatif pakai aja yang udah ready sebelumnya, gak usah buat yang baru. Kalau campaign ini bagus, saran gue adalah di budget aja, gak usah budgetnya di scale up dulu. Tapi kalau udah stabil nih beberapa hari, baru deh scale up budgetnya. Maksimal ya 200.000 aja lah, gak usah lebih. Gimana? Tertarik gak untuk nyobain iklan direct ke WA? Yang udah nyoba bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekali lagi, ini iklannya langsung ke WA tanpa landing page. Kelemahannya kita susah banget ya untuk scale up karena emang closing rate-nya itu gak terlalu besar. Kalau teman-teman ada teknik iklan yang baru gak? Diskusi di bawah ya.
Nah, kalau teman-teman masih tertarik untuk belajar Facebook Ads, bisa cek kelas Nico Julius yang mengajarkan kita dari basic hingga advance. Linknya ada di deskripsi video ya. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi premium.